Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku Sartono Pining, menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-32 periode Oktober 2024, Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, yang berlangsung pada Kamis 31 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh pejabat dan akademisi lingkup Universitas Pattimura Ambon, para orang tua, beserta unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh mengatakan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan ini merupakan momentum strategis untuk mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat di Maluku, oleh karena itu PJ Gubernur berharap para dokter muda untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi di era perkembangan ilmu kedokteran yang semakin pesat. Hari ini menjadi bukti bagi kita semua, di mana Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura kembali mencetak, melahirkan dokter-dokter muda berkualitas. Untuk itu, atas nama pemerintah provinsi, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada rektor dan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura serta jajarannya atas keberhasilan yang telah diraih. Yang kedua, pengambilan sumpah dan pelantikan ini untuk menjadi momentum strategis untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku. Oleh itu, kepada para dokter muda agar terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi, mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran terus berkembang dengan pesat. Karakteristik wilayah Maluku yang bercirikan kepulauan dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta aksesibilitas antar wilayah yang sangat terbatas menjadi tantangan bagi para dokter baru dalam mengabdikan dirinya di wilayah Provinsi Maluku. Semoga hal ini menjadi spirit baru dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan baik dimanapun kalian berada. Saya berharap kepada para dokter baru agar dapat mengabdikan dirinya di wilayah Provinsi Maluku. Kehadiran saudara-saudara sekalian tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama pada daerah terpencil dan perbatasan yang akan membawa angin segar bagi pengembangan bidang kesehatan yang tentunya berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku. Jadilah seorang dokter yang berakhlak mulia dan profesional, yang berpegang teguh pada sumpah dan janji dokter Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika dan kompetensi.